salah satu upaya mungkin yang membuat ibu tadi itu dia jadi makmum. Jadi ibunya jangan pertama jangan jadi imam. Yang kedua jangan sholat sendirian. Ya, mungkin ada anak dia yang tua atau dampingilah untuk dia sholat. Ya, dampingi sholat jangan biarkan dia sholat sendirian. Memang memori ini kalau sudah di atas 80 tahun banyak lupa. Memang ya itu sudah sunnatullah ya memang langka mereka yang di atas 80, 90 masih memori masih bagus ya memang harus melatih juga melatih memori harus uh, saran saya hanya dua saja ja, jangan biarkan dia sholat sendirian atau jadi imam dia harus jadi makmum harus ada imam di situ dia akan tenang karena dia hanya mengikuti aja banyak hal-hal yang imam memikul, memikul beban sebagai makmum itu sendiri. Itu. Dan dia insya Allah nggak akan lupa rakaatnya karena imamnya. Ya jangan juga imamnya juga pikun juga. Ya, imam yang bener, yang imam dari kan ada besan mertua ini dua-dua 80 tahun. Ya ini mudalah yang mudalah jadi imam.